Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat cagar budaya sekalian yang sudah bergabung dengan kita di ruang Zoom meeting kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, sahabat cagar budaya sekalian, ada setidaknya dua jenis perjumpaan kita dengan cagar budaya. Yang pertama melalui perjumpaan secara langsung. Jadi kita bisa kita bisa datang berkunjung ke situs-situs arkeologi dengan keluarga misalnya, katakanlah ke situs Ratu Boko atau Candi Barong, atau kita bisa menyusuri sudut-sudut kota yang kaya akan jejak masa lalu, seperti misalnya di kawasan 0 km Yogyakarta yang banyak bangunan-bangunan kolonial, bangunan-bangunan kuna. Atau ketika kita sedang sendiri, kita bisa berkunjung ke museum dan bertemu dengan objek-objek yang punya nilai keunikan, kelangkaan yang tinggi. Dan dari perjumpaan-perjumpaan itu, kita bisa menemukan kualitas dan karakteristik-karakteristik yang khas dari cagar budaya itu, dan menambah pengetahuan serta menambah makna terhadap katakanlah hari kita yang mungkin sedang kosong, sedang hampa, ya kira-kira seperti itu. Kemudian ada jenis perjumpaan kedua, yaitu perjumpaan secara tidak langsung. Nah, perjumpaan ini bisa kita temui melalui karya-karya yang itu mengambil cagar budaya sebagai inspirasi. Saya ingin bercerita sedikit dari pengalaman masa kecil saya. Saya dulu waktu masa remaja di SMP, saya senang sekali membaca salah satu serial silat yang kondang pada masa itu, karya almarhum Bastian Tito, judulnya Pendekar Kapak Maut Nanggeni 212 Wirosableng. Nah, saya berasal dari Pulau Sulawesi, di mana di sebuah kota yang itu cukup berjarak jauh dari pusat-pusat peradaban, tempat-tempat bersejarah, khususnya di Pulau Jawa. Tapi melalui buku tersebut, serial-serial silat yang saya baca, saya bisa jadi mengenal, misalnya ada tuh yang namanya Candi Plosan, atau istilah-istilah seperti Paduraksa, kemudian Jeron Benteng, kemudian Cepuri dan sebagainya. Padahal saya belum pernah melihat, tapi saya bertemu secara tidak langsung melalui karya-karya sastra. Nah, sahabat cagar budaya sekalian, pada diskusi kita kali ini, secara khusus kita akan membahas topik yang berkaitan dengan perjumpaan tidak langsung yang sudah saya ceritakan tadi. Secara khusus temanya adalah cagar budaya sebagai sumber inspirasi penulisan kreatif. Nah, untuk itu bersama kita di ruang diskusi Zoom meeting ini sudah hadir dua orang narasumber yang pengalamannya di bidang kepenulisan dan juga aktivitas kebudayaan, kesenian, cagar budaya sudah sangat panjang, kaya dan beragam. Namun sebelum saya memperkenalkan keduanya dan mempersembahkan kepada sahabat cagar budaya sekalian, pertama-tama mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya, biar kita bisa menyuntikkan semangat nasionalisme kita lagi dengan mendengarkan lagu tersebut. Kepada panitia, monggo dipersilakan untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Oke, terima kasih. Semoga dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya bisa sedikit menambah semangat nasionalisme kita ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam diskusi kita hari ini selama 2 jam ke depan, ada baiknya kita mendengarkan sepatah dua kata sambutan dari Ibu Dotranda Semul Asaimhum selaku Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, organisasi yang menyelenggarakan diskusi daring ini dan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsinya yaitu melalui diskusi ini informasi mengenai cagar budaya disebarluaskan kepada masyarakat. Kira-kira harapannya seperti itu. Baik, kepada Ibu Zaimul Asa, waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, sepertinya Ibu Asa terputus ya koneksi internetnya ya. Oke, sudah sambung kembali. Dengan adanya kegiatan
melakukan sosialisasi sekat budaya dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, begitu Mas Aisyah Hilal dan Mas Jaja Agus Jaya. Nih kami berharap sahabat sekat budaya dapat menumbuhkan kreativitasnya dengan melalui sosialisasi ini. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Tentu saja saya berharap kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat untuk pelestarian cagar budaya, yang pertama cagar budaya yang ada di wilayah daerah Sleman Yogyakarta ini dapat kita publikasikan seluas-luasnya di media sosial. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, termasuk juga kepada para narasumber yang hadir pada kesempatan ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan nanti kepada Mas Yusman. Ya. Oke, terima kasih sekali kepada Ibu Saimul Asa yang sudah memberikan sambutannya sehingga kita bisa lebih memahami lagi kenapa diskusi hari ini kita selenggarakan. Baik, sahabat cagar budaya sekalian, secara khusus pada diskusi hari ini kita akan membahas setidaknya dua jenis karya tulis yang itu bisa dimanfaatkan atau kita dikerjakan dengan mengambil inspirasi dari cagar budaya. Mulai dari bagaimana kita menggali ide-idenya, inspirasinya, sampai ke teknik penulisannya, yaitu karya fiksi dan non-fiksi. Nah, dua klasifikasi itu akan disampaikan oleh dua narasumber yang berbeda. Seperti yang sudah saya perkenalkan tadi sebelumnya, bahwa di ruang Zoom meeting ini sudah ada dua orang narasumber yang pengalamannya sudah sangat panjang di bidang kepenulisan dan juga di aktivitas-aktivitas kebudayaan dan kesenian. Jadi yang pertama yang akan membahas soal bagaimana kita menggali inspirasi dari penulisan non-fiksi, bisa berupa feature atau buku atau artikel atau esai dan sebagainya, itu ada Ibu Aisyah Hilal SS, biasanya dipanggil Mbak Hilal ya ini, alumni Bulak Sumur juga. Beliau ini atributnya banyak juga ya, aktivis seni, kemudian aktivis kebudayaan, tentu saja penulis pastinya. Beliau pernah jadi manajer seni di Yayasan Cemeti, kemudian sekarang menjadi Indonesia Visual Art Archive, dan beliau masih aktif di sana. Kemudian juga beliau juga aktif di FKY, kemudian Biennale Jogja. Kemudian pernah menjadi manajer di Pusat Kebudayaan Kusnadi Harjo Sumantri. Kita tahu bahwa PKKH ini salah satu unit di UGM yang kerja-kerjanya dalam pengembangan kebudayaan juga sudah cukup terkenal ya di DIY. Kemudian karya-karyanya juga sudah sangat banyak ya bisa kita temui. Beliau pernah koresponden di National Geographic Indonesia, kemudian pernah menulis buku bersama, berkolaborasi dengan almarhum Mas Cindil Gunawan Marianto, buku tentang relief Candi Borobudur, kemudian juga di majalah Larat kalau tidak salah ya, tentang arsitektur, desain interior dan juga gaya hidup, kemudian buku tentang pusaka atau heritage di Yogyakarta, kira-kira seperti itu. Kemudian narasumber kedua kita ada Pak Jajang Agus Sonjaya SSMHUM. Beliau ini dulu dosen saya di jurusan arkeologi UGM. Biasanya kami panggil Mas Jajang. Ini juga atributnya sangat banyak sekali. Beliau ini adalah pengajar, dosen, penulis, peneliti, aktivis sosial, budaya dan lingkungan, dan juga entrepreneur yang menggunakan bahasa beliau ini eco-sociopreneur ya, kira-kira seperti itu. Kemudian sebagai pengajar, beliau sudah mengajar di berbagai institusi perguruan tinggi yang menunjukkan betapa kayanya spektrum pengetahuan beliau dari jurusan arkeologi di UGM, kemudian Visipol di UMY, Fakultas Teknik dan Perencanaan di UII, kemudian hingga ke Institut Teknologi Pertanian. Jadi dari bidang humaniora sampai ke bidang teknik. Jadi ini menggambarkan kekayaan spektrum pengetahuan beliau. Dan tentu dalam segi karya-karya tulis sudah sangat banyak,
Saya tidak akan sebut satu persatu, tapi secara spesifik ada dua karya beliau dalam bentuk karya sastra yang terinspirasi dari pengalaman antropologis dan pengalaman arkeologis yang selama ini ditekuni. Ada sebuah buku yang berjudul Sanj. Ini adalah sebuah novel sejarah, terbit tahun 2009, diterbitkan oleh Keppel. Kemudian yang kedua, Manusia Langit, sebuah novel etnografis. Ini saya tahu sekali pengalaman beliau bersentuhan dengan masyarakat adat yang ada di Sumatera, khususnya di Nias kalau tidak salah. Baik, saya tidak akan berlama-lama untuk mengantar. Saya hanya akan mencoba menyampaikan dulu mengenai pembagian jadwal diskusi kita hari ini. Jadi panitia memberikan kita waktu 2 jam, yang mana 1 jam pertama akan kita gunakan untuk mendengarkan pemaparan dari kedua pemateri, yang artinya setiap pemateri kita berikan alokasi waktu setengah jam. Dan 1 jam berikutnya atau di jam yang kedua, kita akan berdiskusi. Nah, diharapkan peserta di sini bisa aktif, bisa bertanya, bisa mengemukakan pendapat, pandangan, atau apapun itu, dan juga bisa berbagi pengalaman. Siapa tahu ada dari peserta-peserta yang sudah hadir di sini, ternyata sudah pernah membuat tulisan, atau karya sastra, atau karya apapun itu, bisa dalam bentuk cerpen, atau mungkin puisi, atau mungkin lirik lagu, atau mungkin feature-feature yang sudah pernah diterbitkan di media-media massa nasional. Monggo silakan berbagi pengalamannya, biar bisa diskusi kita bisa menjadi semakin kaya, kira-kira seperti itu. Dan sebagai tambahan informasi dari panitia, bahwa semua peserta yang hadir pada kesempatan kali ini akan mendapatkan e-sertifikat, dan 5 orang yang aktif dan beruntung, ya beruntung dalam artinya nanti dipilih oleh panitia, akan mendapatkan bonus pulsa menurut informasi dari panitia. Kira-kira seperti itu. Baik, pada kesempatan pertama kita akan memberikan ruang dan waktu kepada Mbak Ilal untuk menjelaskan pengalaman-pengalaman beliau dalam dunia kepenulisan, dan secara spesifik nanti di bagian awal beliau akan menjelaskan juga kepada kita apa sih itu cagar budaya. Kenapa sih cagar budaya perlu dilestarikan? Apa sih nilai pentingnya? Kira-kira seperti itu. Baik, sahabat cagar budaya sekalian, waktu dan tempat kita berikan kepada Mbak Ilal. Monggo, Mbak. Mas Jajang, semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat dan baik. Secara online diarahkan BPCB juga kok ikhlas turun ikhlas murup begini itu sebabnya saya juga kuliah. Kelompok pecinta alam di UGM sebetulnya, jadi bukan di Bulak Sumur. Kalau di Bulak Sumur, Bulak Sumur itu kan ini ya, UKM kepenulisan jurnalistik gitu di Gajah Mada. Sebetulnya hari ini saya sangat setuju dengan introduksi dari Bu Azah dan juga dari Mas Yus Mantor. Sejak saya menerima informasi kegiatan ini, saya tanya audiensnya siapa gitu ya. Karena kebetulan pengalaman beberapa pekan lalu itu kami ada di acara workshop gitu ya, jadi ada pengalaman kemudian langsung hands on experience gitu. Tapi sekarang diskusi, jadi di dalam diskusi tentu saja saya sempat lihat tuh peserta diskusi hari ini dan kelihatannya sangat beragam ya, ada yang karena memang dibuka untuk mulai dari SMA, siswa SMA, mahasiswa dan juga umum gitu. Jadi
Saya beranggapan bahwa setiap orang punya pengalaman membaca dan menulis yang beragam. Jadi saya sepakat bahwa kesempatan pagi ini adalah kesempatan kita untuk berbagi pengalaman gitu. Saya percaya bahwa kawan-kawan di sini juga sebagai peserta juga punya pengalaman membaca dan menulis. Jadi saya senang sekali kalau kita bisa berbagi. Saya baru diinfo pagi ini kalau saya jadi pemateri pertama. Tapi baiklah, saya sudah menyiapkan materi untuk pegangan kita mengobrol hari ini. Sebentar, saya share screen ya. Suara saya apa terdengar jelas? Terdengar. Oke, baik. Oke, kita mulai. Judul acara hari ini adalah Cagar Budaya sebagai sumber inspirasi penulisan kreatif. Saya akan mengusahakan, saya mungkin akan akan karena waktunya juga terbatas kawan-kawan, jadi mungkin nanti ada beberapa bagian yang akan saya skip gitu ya. Tapi ini materi yang sangat terbuka, ada di panitia, jadi nanti kalau ada yang ada yang ingin mengkopinya silahkan gitu ya. Karena nanti saya khawatir kalau semua saya sampaikan nanti akan makan waktu terlalu banyak. Jadi judul kegiatan hari ini adalah Cagar Budaya sebagai sumber inspirasi penulisan kreatif. Terus terang saja ketika saya dikontak sama Mas Ferry dari BPJBDIY, sepertinya beliau sempat berpikir bahwa saya adalah arkeolog gitu ya, saya punya latar belakang pendidikan arkeologi, tapi sebetulnya saya tidak memiliki latar belakang itu, tetapi saya suka menulis. Saya menulis tentang apa saja. Jadi bagi saya menulis merupakan cara untuk mengisahkan kembali hal-hal yang saya alami. Ia juga menjadi cara untuk mengungkapkan pendapat dan pandangan saya, juga menyampaikan informasi yang menurut saya perlu dan menarik untuk diketahui oleh orang lain. Tapi karena sekali lagi saya perlu saya perlu disclaimer sejak awal ya bahwa saya tidak memiliki latar belakang arkeologi, jadi saya sempat melakukan pencarian dulu gitu. Sebenarnya yang disebut cagar budaya itu apa sih gitu. Saya tidak berharap kemudian saya salah memberikan informasi gitu ya. Jadi kalau yang saya ambil dari website cagarbudaya.kemdikbud.go.id, menurut definisi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010, cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan yang berupa benda, struktur, bangunan, situs, dan kawasan. Di website yang sama disebut tentang 5 kategori cagar budaya. Jadi ada benda, struktur, bangunan, situs, dan kawasan. Nanti kawan-kawan bisa coba browsing sendiri atau nanti dilihat ini ya. Saya tidak akan membacakannya satu persatu. Nah, kalau itu secara nasional, lalu kemudian bagaimana dengan cagar budaya yang ada di Yogyakarta? Nah, saya bergeser ke website-nya BPCDDIY. Di situ disebutkan bahwa ada cagar budaya tidak bergerak dan ada cagar budaya bergerak. Cagar budaya tidak bergerak adalah cagar budaya yang dan biasanya lebih bersifat monumental, seperti bangunan masjid kuno, bangunan candi, struktur candi, situs petirtaan, kawasan kota kuno, dan lain-lain. Nah, di sini satu page yang saya sempat screen capture, jadi kawan-kawan bisa lihat nanti di situs itu, di website BPCBDIY, ada beberapa gedung yang katakanlah menjadi landmark yang sangat terkenal gitu ya, salah satunya gedung BI karena dia ada di jantung kota Yogyakarta, tapi juga ada bangunan-bangunan yang sebetulnya bahkan mungkin kebanyakan dari kita belum terlalu paham atau belum terlalu sadar bahwa dia adalah cagar budaya. Beberapa gedung bangunan sekolah yang ada di kota Yogyakarta itu karena dia ada di kawasan cagar budaya, mereka adalah bangunan-bangunan
lama gitu ya, dari era kolonial yang sudah masuk dalam kategori cagar budaya. Lalu bagaimana dengan cagar budaya bergerak? Di situ disebutkan bahwa cagar budaya bergerak adalah yang dapat dipindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain, umumnya merupakan benda-benda koleksi yang disimpan di museum seperti arca batu, mahkota raja, mangkuk keramik, dan lain-lain. Ini contoh dua gambar yang saya ambil dari websitenya BCBDIY. Nah, menurut pandangan saya, untuk membuat sebuah tulisan kreatif non-fiksi, semisal berupa feature, akan membutuhkan upaya ekstra. Penulis akan memerlukan referensi sejarah dan arkeologi yang kuat. Hal ini membutuhkan proses bacaan, kajian yang panjang, dan jam terbang yang mencukupi. Tapi kalau misalnya kemudian ada kawan-kawan yang di sini tetap merasa, oh iya ternyata selama ini aku sering main misalnya ke Candi Prambanan, tapi aku kok nggak tahu banyak ya tentang benda-benda yang ada di situ gitu ya. Kalau nggak ada orang yang meng-guide saya nggak paham tuh gitu. Itu gimana kira-kira? Padahal saya pingin tahu gitu. Itu dalam hal Candi Prambanan bisa datang langsung gitu ya. Tapi kalau misalnya bagaimana tentang saya balik lagi, misalnya tentang prasasti Sumbul gitu. Saya bagaimana saya ingin tahu dan bagaimana cara membacanya misalnya seperti itu. Saya sempat ngobrol dengan Mas Ferry dari BPCBDIY. Sebenarnya kalau misalnya masyarakat awam pengen lihat gitu ya, pengen punya pengalaman perjumpaan seperti yang Bu Azza tadi bilang, perjumpaan langsung gitu. Karena saya nggak mau cuma lihat dari buku doang gitu, tapi saya pengen lihat barangnya itu gimana gitu ya. Itu apa namanya, menurut Mas Ferry dari BPCBDIY, cagar budaya bergerak disimpan sebagiannya itu di ruang koleksi BPCBDIY. Jadi bagi yang hendak berkunjung itu perlu mengirimkan surat terlebih dahulu ke sana. Nah, kalau di selain di kantor BPCBDIY itu di mana lagi gitu ya. Ada juga yang bisa dilihat di Museum Ulen Setalu, Museum Sonobudoyo, dan Museum Taman Wisata Wisata Candi Prambanan. Itu tempat-tempat yang memungkinkan kita bisa menjumpai benda-benda cagar budaya bergerak tersebut. Nah, oleh karena saya juga belum memiliki bekal pengetahuan memadai tentang ragam cagar budaya bergerak, maka objek paling memungkinkan bagi saya, menurut saya, dengan kapasitas yang terbatas gitu ya, itu yang bisa dieksplorasi adalah cagar budaya tidak bergerak. Lalu bagaimana cara memulainya? Kita masuk ke bahasan tentang tulisan kreatif non-fiksi. Jadi sebetulnya dalam proses menulis itu setidaknya tiga hal atau tiga aspek yang akan kita lalui ya. Jadi pertama kita akan kita akan melakukan atau kita perlu memahami bagaimana logika berbahasa. Perlu melakukan langsung actionnya yaitu menulis, dan terakhir adalah sunting mandiri. Ini saya mengambil contoh, ini soal logika berbahasa. Saya di dunia internet seperti sekarang, dunia digital kayak gini kan sebetulnya dunia itu ada di tangan kita ya. Kita lihat kita bisa melihat berita dari mana saja, berita dari portal apa saja gitu ya. Tapi saya sendiri sering menemukan judul-judul berita yang kadang-kadang bahkan tidak memenuhi standar logika berbahasa gitu, karena sulit dimengerti gitu ya. Ini contoh yang saya ambil dari portal berita online gitu ya. Judulnya Winter dan Ning Aespa Penuh Karisma Untuk Comeback Savage gitu. Itu saya bingung ini apa, Winter Ning apa, tapi kemudian saya browsing, Aespa itu mohon maaf ya, saya nggak ngikuti K-pop gitu, tapi ternyata ini girl band dari Korea gitu ya. Tapi saya paham itu tandanya Winter dan Ning Aespa itu tandanya subjek, tapi Penuh Karisma Untuk Comeback Savage itu buat saya pemakaian kata-kata yang gaduh-gaduh seperti itu karena ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu menurut saya bermasalah dan
ketika membaca mengernyit, kita memaksa kita untuk mengernyitkan dahi gitu ya. Ketika kita perlu beberapa kali membaca judul apa namanya kalimat yang singkat pun, itu buat saya persoalan bagi apa namanya penulisnya gitu. Ini bagaimana penulisnya ketika menulis, apakah dia punya bayangan bahwa yang membaca itu akan kebingungan gitu ya. Nah, soal logika berbahasa. Jadi, pada prinsipnya seseorang itu menulis itu diniatkan untuk dibaca oleh orang lain. Jadi, berdasar atau berangkat dari niat yang baik dan benar, berisi kalimat yang runtut logis agar mudah dipahami. Nah, ia meliputi wacana teks yang lengkap, paragraf yang padu, dan terdiri dari kalimat yang efektif. Oke. Jadi kalau ngomong soal apa yang akan kita sampaikan, itu wacana itu adalah ujungnya gitu ya. Muar apa namanya ujungnya dari yang kita buat gitu. Tapi untuk sampai ke wacana itu dimulai dari pilihan kata, penyusunan kalimat yang efektif, lalu membuat paragraf yang padu. Jadi menulis merupakan proses membentuk wacana dari kata, kalimat, dan paragraf. Menulis dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kalau kita bicara soal feature gitu ya, tulisan yang apa, gaya tulisan yang apa namanya non-fiksi gitu ya, itu tulisan kreatif itu masuk di kategori yang berwarna biru. Jadi apa namanya secara apa namanya gaya tulisan yang yang masuk di kategori jurnalistik dan kreatif itu adalah memiliki sifat yang pendek gitu, tidak terlalu panjang, ringkas dan populer. Jadi bacaan yang apa populer dan santai, bisa di apa namanya dibaca tidak terlalu bertemu dengan banyak istilah-istilah yang apa namanya yang khusus gitu, terminologi yang khusus. Jadi unsur wacana itu pertama dia memiliki tujuan. Jadi dia punya informasi yang akan disampaikan, lalu nah audiens atau sasarannya itu siapa, itu nanti akan jadi lebih khusus gitu ya. Nah bahannya apa saja, bisa dari pustaka gitu ya, jadi literatur, kemudian bisa dari wawancara, bisa dari liputan ke lapangan dan pengamatan juga di lapangan. Strukturnya secara umum terdiri dari pengantar, isi, dan penutup. Jadi walaupun sependek apapun tulisan, bahkan satu paragraf sekalipun, dia mengandung kaidah itu. Jadi ada pengantar, ada isi, ada penutup. Lalu kemudian nanti menjadi kumpulan paragraf menjadi satu tulisan yang lebih padu gitu. Nah medianya apa? Media bisa berupa video, tulisan, audio, dan gambar. Dalam hal ini tentu kapasitas saya menyampaikan soal tulisan ya. Nah, menulis itu adalah proses menciptakan wacana dengan tulisan. Tulisan kreatif non-fiksi itu bersifat storytelling, jadi dia berkisah gitu ya. Proses menulis ibarat melakukan perjalanan dari satu tahap ke tahap lain, setidaknya tiga tahap yang akan perlu dilalui oleh seseorang dalam menulis, di mana tahap pertama itu akan melibatkan ide, sudut pandang yang dipilih, kerangka tulisan yang akan menjadi guideline, lalu kemudian peta pikiran untuk memudahkan proses menulis. Nah, kemudian tahap keduanya eksekusi, bagaimana kita menulis kalimat yang efektif, lalu kemudian tahap akhirnya adalah draft penyuntingan sebelum tulisan itu akan ditayangkan di media apapun. Tahap pertama, kita masuk ke ide, sudut pandang, kerangka tulisan, dan peta pikiran. Jadi dalam pengalaman saya, ide itu bisa muncul kapan saja, bisa datang di mana saja, ia bisa muncul setelah kita membaca sesuatu, kita berdiskusi dengan siapapun gitu ya, dengan kawan, dengan ibu atau bapak, dengan saudara gitu ya. Dia juga bisa muncul ketika kita membaca laporan, menonton berita, mendengarkan siniar atau podcast, atau bahkan ketika melewati lokasi tertentu. Ide juga menimbang ketersediaan bahan tulisan. Nah, ketika kita
ketika ide muncul gitu di kepala kita, di benak kita gitu, pada saat yang bersama sebetulnya kita kemudian melatih diri untuk berpikir divergen. Jadi apa itu berpikir divergen? Itu adalah kemampuan individu untuk mencari berbagai alternatif jawaban terhadap suatu persoalan. Berpikir divergen seringkali melibatkan pertimbangan dari beberapa arah, alternatif, atau sumber informasi yang berbeda. Jadi mencoba untuk melihat sesuatu ibaratnya dari mata burung gitu ya, jadi dari atas gitu, tidak hanya di satu aspek tapi kemudian ada aspek lain seperti itu. Tahap pertama, oke, sudut pandang. Sudut pandang itu yang dimaksud di sini adalah memilih satu atau dua aspek terpenting dan paling menarik dari ide yang kita punya. Sudut pandang itu akan membantu kita menentukan fokus tulisan berdasarkan ide tersebut. Jadi setidaknya ada beberapa elemen. Jadi ada unsur menarik, ada ya apakah merupakan fenomena baru, apakah ia inspiratif, apakah ia mengandung hal-hal yang berkisah tentang manusia ya, tentang peradaban misalnya atau tentang relasi seperti itu. Jadi kalau bicara soal bagaimana praktik berpikir divergen itu setidaknya pertama kita perlu tentu saja akan butuh melakukan riset awal itu di mana nanti dari sana akan kita peroleh informasi untuk mendukung kita di mana nanti dalam hal praktik lapangannya prosesnya itu nanti akan melibatkan bahan-bahan penulisan gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa bisa jadi literatur, bahan itu dari literatur, dari bacaan, bisa jadi dari narasumber yang kita jumpai, visual, hal-hal yang nanti akan kita dokumentasikan selama di di lapangan, studi lewat internet dan sebagainya. Kerangka tulisan itu sebenarnya membantu kita untuk tetap fokus. Jadi dari sana kita akan mengembangkan outline berdasarkan sudut pandang yang kita pilih. Outline bisa berupa poin-poin penting dalam bentuk pertanyaan 5W1H. Kawan-kawan pasti sudah familiar dengan 5W1H. Kemudian poin-poin itu nanti yang akan dikembangkan lebih rinci lagi. Kerangka tulisan juga merupakan peta pikiran. Di mana di dalamnya akan meliputi pembuka, isi, lalu penutup tulisan. Ini salah satu yang saya peroleh dari website BPCBDIY. Jadi ini adalah rumah tradisional milik almarhum Merto Prawiro. Jadi saya bayangkan ketika kita bicara soal cagar budaya sebagai masyarakat awam gitu ya, yang tidak punya latar belakang pendidikan arkeologi atau kemudian pikniknya juga kurang jauh gitu ya, atau pikniknya melulu di tempat-tempat yang itu-itu saja misalnya seperti itu, mungkin kita baru sadar, oh ternyata kenapa rumah ini masuk kategori cagar budaya, apa yang istimewa tentang rumah ini gitu ya. Nah itu akan kita ketahui lebih jauh setidaknya lewat ini narasi yang saya pilih sedikit ya, karena cukup panjang sebetulnya di website BPCBDIY, kawan-kawan bisa baca. Jadi rumah ini adalah dikenal juga sebagai rumah Merto Sayok, itu ternyata pada 1948 menjadi salah satu rumah persinggahan Jenderal Sudirman beserta pasukannya sedang melakukan perjalanan perang gerilya dari Yogyakarta menuju Kediri. Seperti itu. Jadi di sini sebetulnya saksi di mana almarhum Jenderal Sudirman menyusun strategi gerilya beserta pasukannya, di mana beliau beristirahat, tidur, dan makan malam di sana. Kejadian ini sempat dicatat dalam riwayat perjalanan militer yang ditulis oleh Mayor Jenderal T.B. Simatupang. Jadi keterangan detailnya bisa kawan-kawan lihat sendiri nanti. Nah, setidaknya kalau kita berangkat dari contoh tadi ya, cagar benda tidak bergerak Merto Sayok tadi, yang saya bayangkan nih kawan-kawan tentu saja nanti bisa punya ini yang berbeda gitu ya. Tapi berhadapan dengan objek itu, kita bisa melihat setidaknya dari dua aspek, masa kini dan masa depan, lalu kemudian jejak masa lalunya. Kalau misalnya kita bicara soal rumah Merto Sayok, misalnya kalau kita hadir di sana, gitu ya, kita datang, kita niatin piknik kemana, itu
itu situasi rumah di sana sendiri kita bisa memaksimalkan kemampuan kita menangkap visual, mencium bau gitu ya, merasakan hawa di sana apakah panas, apakah lembab gitu ya. Dan kita bertemu dengan siapa? Adakah orang yang bisa menceritakan tentang rumah tersebut? Apa relasi dia dengan rumah tersebut? Apakah masih ada hubungan keluarga ataukah tetangga seperti itu? Nah, pengalaman personal itu bisa nanti menjadi salah satu aspek yang kemudian dikembangkan gitu ya. Sedangkan di aspek misalnya jejak masa lalu, kita bisa mencari referensi misalnya tentang latar kisah, kenapa rumah itu dipilih waktu itu misalnya seperti itu. Lalu kemudian siapa yang pernah melakukan riset di sana, siapa yang menjadi narasumber dari tulisan yang pernah dibuat gitu ya. Terus kemudian misalnya tulisan yang sudah dibuat 20 tahun yang lalu, bagaimana perkembangannya sekarang seperti itu. Nah, sebagai sebuah cagar budaya tidak bergerak, bagaimana tantangan rumah itu bisa bertahan misalnya. Badan yang terkait ya, yang berwenang di situ untuk kemudian melestarikan gitu ya, melestarikan cagar budaya tersebut agar kemudian tidak gitu. Dan bagaimana peran aktif kita gitu, masing-masing dari kita untuk kemudian mengetahui sejarah negara kita lewat cagar budaya tersebut. Nah, itu yang kemudian berikutnya. Agar nanti yang kemudian berbagi soal pengamatan tadi, saya beberapa kali bilang soal pengamatan. Jadi pengamatan itu terkait dengan mencari sederhana di tempat di mana cagar budaya itu terjadi. Nah, seperti tadi saya sampaikan, pengamatan lingkungan itu sangat membutuhkan konsentrasi. Beruntung bisa disuguhi tiwul gitu ya, misalnya seperti itu. Lalu kemudian itu akan bisa rasa itu bisa kita hadirkan, suara-suara itu kita bisa hadirkan dalam tulisan kita. Tadi di peserta saya lihat ada yang misalnya dari Madrasah Aliyah, ada dari SMA, dari The Brito juga ada, misalnya kayak gitu ya. Atau soal gaya penulisan itu mungkin sesuatu yang sudah kita pahami, kita sudah pernah dengar mulai dari kita SMP, SMA gitu ya. Jadi ada beberapa gaya penulisan yang bisa kita pilih gitu ya, sesuai dengan kemampuan tulisan kita, kemampuan menulis kita. Saya tidak akan panjang lebar di sini. Tapi kalau misalnya, kita mau nulis apa nih kira-kira, gaya penulisan seperti apa? Apakah naratif, deskriptif, atau argumentatif gitu ya. Kalau naratif misalnya kita akan bicara soal kantor pos besar Yogyakarta. Di sana akan menggambarkan bagaimana kita berpendidikan, dari sana kita bisa tahu bagaimana menemui gedung bersejarah itu, apa tantangannya, kesulitan apa yang kita juga bisa berbicara. Sorry, suaranya ini ya.
bagaimana misalnya bagaimana orang yang berinteraksi di tempat itu, ya. Kita juga bisa bertemu pelalu lalang, tenaga parkir. Kalau kita deskripsi misalnya kita sakit panti di Yogyakarta, jelaskan tentang elemen arsitektural dominan pada bangunan lama, apa yang dipertahankan sampai sekarang, sebagai pengunjung yang ada di sana, seperti itu. Nah, sedangkan kalau gaya penulisan argumentatif, misalnya kita bisa mengambil objek penulisan tentang cagar budaya yang terbengkalai misalnya. Dari sana kita bisa memasukkan elemen sejarah lisan yang masih terawat atau tulisan yang pendukung tentang cagar budaya tersebut. Bagaimana relasi atau bagaimana aktivitas penduduk sekitar cagar budaya tersebut. Lalu bagaimana dengan pihak berwenang setempat misalnya? Bagaimana kita bisa mencari tahu informasi dari mereka? Nah, tahap kedua eksekusi. Kita menulis kalimat efektif dengan mudah memahami pesan tulisan. Ketika kemudian kita mulai eksekusi, kita akan menulis berdasarkan outline dan bahan yang sudah terkumpul. Jadi sekali lagi diingat, tantangan terbesar adalah karena kita kadang-kadang sudah merasa bahasa Indonesia sudah jadi inilah bahasa kita semua gitu, tapi kadang-kadang ketika kita menulis itu akan jadi persoalan yang lain. Ketika kemudian kebutuhannya adalah bagaimana yang menulis yang baik dan benar. Bagaimana kita bisa menulis dengan runtut dan logis, mengandung atau berpegang kepada standar baku subjek, predikat, objek dan keterangan. Kita menuliskan menggunakan kata baku, bagaimana kata baku yang benar itu tentu saja kita bisa berpegang pada kamusan bahasa Indonesia dan ejaan bahasa Indonesia. Jadi terutama kawan-kawan buat kalimat yang simple, kalimat yang sederhana, tidak rumit, tidak rumit, kalimat yang menahan ego supaya tidak gaya-gayaan gitu, bertebaran kalimat asing yang kita pikir canggih, ya, tapi sebetulnya itu akan menjadi persoalan tersendiri. Menulis butuh waktu, tahap demi tahap harus dilakukan agar runtut, taat alur, dan memaksa kita. Ini tulisan yang satu paragraf yang saya ambil dari sebuah online. Di sini kebetulan yang saya cari memang yang berhubungan dengan cagar budaya, gitu ya. Si wartawan, jurnalis menulis dalam satu kalimat itu terdiri dari 42 kata. Kalau kawan-kawan mungkin akan membutuhkan lebih dari 3 untuk membacanya lagi agar paham. Oke. Kok ternyata masih susah ya? Coba kita geser lagi. Adalah screen capture yang saya ambil juga dari berita online, itu terdiri dari 39 kata. Lalu saya mencoba untuk 39 kata dalam satu kalimat ya. Saya mencoba untuk kemudian meringkasnya gitu. Mengadaptasinya. Kemudian saya ini pegangannya.
karena dia terdiri dari itu bukunya bagus sekali, nanti saya bisa share sama panitia deh, tapi saya lupa mencatat judulnya. Itu tuh orang yang dengan kemampuan menulis yang sudah jam terbangnya tinggi, mohon maaf Mbak Ilal, ini terabas semua disemprit panitia, ini mungkin bisa agak disemprit sedikit di percepat. Oke, terima kasih, apresiasi dan terima kasih kita sampaikan sebesar-besarnya kepada Mbak Ilal. Ini pemaparan yang sangat menarik ya, sahabat cagar budaya sekalian. Sangat detail, sangat rinci. Sayang sekali karena memang masalah keterbatasan waktu sehingga tidak semua hal yang ada di PPT bisa disampaikan. Dan saya yakin itu sangat penting dalam kita belajar untuk berproses dalam membuat tulisan-tulisan yang menarik. Dan di sini kita bisa menangkap sangat banyak hal. Salah satunya misalnya ternyata menulis itu tidak hanya menggunakan jari jemari untuk mengetiknya atau menulis, tapi seluruh indera itu kita perlukan untuk bisa menangkap atau merasakan informasi yang nanti akan kita olah untuk untuk tulisan kita yang menarik bisa dibaca orang. Juga ada gaya-gaya tulisan seperti naratif, deskriptif, argumentatif, atau tema-tema apa aja sih yang bisa kita tulis, dan juga fokusnya pada bagaimana kita menggunakan bahasa yang itu mungkin bahasa lugas, tidak terlalu panjang, efektif, efisien, tapi ya mudah dicerna oleh pembaca, kira-kira seperti itu. Baik, untuk sahabat cagar budaya sekalian yang tentu ada banyak ide, gagasan, mungkin pertanyaan yang terpantik dari pemaparan dari Mbak Ilal tadi, tapi mohon bersabar.
karena kita masih ada satu lagi pemaparan yang secara khusus membahas karya fiksi atau karya sastra. Setelah itu nanti kita akan buka diskusi dan kami sampaikan kalau memang ada sudah ada yang ingin mengajukan pertanyaan boleh disampaikan lewat kolom chat. Itu akan dianggap sebagai partisipasi aktif dari para peserta atau sahabat cagar budaya sekalian. Baik, kita langsung saja ke materi yang kedua karena waktu kita sudah sangat terbatas. Saya persembahkan kepada sahabat cagar budaya sekalian, Mas Jajang Agus Sonjaya. Monggo Mas Jajang. Suaranya kok ora? Pun, tapi mungkin saya akan lebih memberikan penekanan pada beberapa hal terkait dengan pemakaian cagar budaya sebagai sumber inspirasi dalam penulisan. Mohon maaf, suara saya jelas nggak ya? Oh, sudah jelas mas. Oke, baik. Ini yang kita sangat beruntung karena tinggal di Jogja ya. Kenapa beruntung? Karena Jogja itu adalah kawasan atau tempat yang sangat istimewa. Salah satu keistimewaannya itu karena kita memiliki cagar budaya yang seabrek, luar biasa banyak. Di selain banyak juga luar biasa nilainya. Suaranya ngebalik ya bos. Aku orang kerungu banget deh. Kok hilang? Malioboro, ada gue sono angkat tangan. Yeah.
Tadi mungkin tadi banyak.